Halo, good morning. Assalamualaikum semua. Boleh nampak ke? Nampak. Nampak. Kita dah ada kat tapah lah ni, Mount Side. Tapah juga sebenarnya, tak tahu nak tengok ada kedai-kedai nak makan. Nampak, ada nasi lemak ke? Tak tahu. Ada buka ke? Nampak macam buka. Okay, we go. Jom. Let's go. Sekejap lagi tunjuk kat mana tempat dia. Dia camping. Okay, bye. Okay, finally dah sampai. Ni usaha berhenti tau. Nak tunjuk punya pasal. Sampai dah. Selamat datang ke negeri Perlis. Ha, ni lah negeri kami. Yang pergi mana-mana? Niat selagi ada lagi. Ha? Kita sampai dekat campsite ke apakah? Selagi maintain. Duduk kat situ. Balik kampung, tak pernah pun terfikir nak pergi camping. Kali ni, kita cuba pula camping. Nak tahu best ke tak best tu, nanti kita review . Okay, kita dah sampai dekat Sanctuary Ikan Air Tawar. Gabus weh. Kita parking dulu. Sekejap lagi kita update lagi. So kemah dengan fly apa semua dah sempat pasang. Once dah ready sekarang ni rasanya lah, tapi tak tahulah rasanya ke rasanya. Nampak belah sana tu, belah sana tu macam tengah hujan tu. Lepas tu kalau tengok ayak punya arus tu macam ke belah sini. So secara logiknya hujan tu akan mai sini ya. Tak apalah, kita tengok macam mana. Apa masalah awak ni? Asyik kecil je. Tengoklah view dia kat belakang tu. Ada meeting lagi bang? Ada meeting. Aduh. Ini 10 minit start meeting. Kan hujan. Orang paksa tutup semua dengan plastik dulu. Memang dia ada meeting, kena buat dalam kemah. Saya nak tunjuk.
Korang nampak kat belakang tu, itu empangan timah taso. Mari nak tunjuk. Kali ni musim hujan. Sekarang orang kata ada angin timur. So dia macam a bit windy. Lepas tu sejuk. Tapak timah kita orang tepi-tepi empangan timah tasuh. So yang ini ialah empangan dia. Yang di sebelah sana tu resort timah tasuh. Okay. So itu memang kita orang cik je kat situ. Sekarang kena tutup-tutup dengan plastik sebab hujan. Sekarang pukul 3.50. Boleh pakai jaket, okay? I'm so makan ke tu? Tengok tu. Dia tengah tengok kita pula. Boring ni. Orang tu kerja tak habis-habis lagi. Kalau hujan, handphone pun dia rembat kat. Itulah keadaan dia hari ni, petang. Hujan almost sepanjang hari. Makan pun tak lagi ni. Yo. Kita tengok sekali toilet dia macam mana. Ha, sini lampu ada. Aku pasang lampu malam. Ada kami ni sebenarnya kalau boleh nak off lampu, tapi dah lampu ni centralized. Fuse dia centralized. Sekejap dia lah, malam ni terang sikit. Toilet dia kat atas ni eh? Nampak? Tu. Mana? Oi! Air dia mana? Tak tahan lah. Toilet pun ada lampu. Okay. Ha? Ni dia punya shower. Ni punya toilet. Bila hujan sini lah. Jadi lah kita habis. Sejuk sini. Daripada pagi kita sampai, sampai lah ni sejuk. Peralih tengah winter. Ni lah winter ni dia. Ni winter lah ni. Hello brother. Mana? Dia tengok lah. Eh dah lah terus dia alih. Hai hello. Awang. Eh dia alih eh. Hello. Malam ni macam ada kawan, ada jiran, tapi tak sure diorang ni camping ke tak malam ni. Mungkin diorang set up untuk esok. Sekejap tunjuk. Tu nampak flagship tu. Hopefully malam ni kita dua-dua je kan. So ni set up kita orang yang penuh dengan plastik. Penuhlah plastik dah hujan. Eh, hey, barang basuh. Awang tu dah 2 jam dah makan, tak habis-habis lagi. Tadi rasa you meeting tadi. Dia duduk tepi kemah kita kot. Teman. Sial eh, dah tak ada kawan. Eloklah hang. Kena teman dengan lembu. Tak, dia nak kata aku lembu ke apa tu. Yang ni kita nak try tengok. Nama brand dia Chimdu. Chicken Masaman Curry and Thai Jasmine Rice. Jom kita try tengok. Cerita dia sekarang ni hujan. Tengok mana nak tapau. Nasib baik ada spam dia ni. Buka dalam ni. Ni ada instruction dia. Koyak beg, letak beg perolakan haba. Perolakan haba tu apa? Ada lah, dia punya beg dia tu lah.
Ini dia punya bekal kari. Boleh. Ini nasi. Ini dia bagi dah ayam. Camca dengan garpu. Untuk siapa yang tak tahu camca tu apa, itu sudu. Letak beg perolakan haba bahagian bawah. Perolakan haba tu kan. English dia kata, there's a plastic bag of the heat pouch. Heat pouch. Bahasa Melayu. Perolakan haba. Bag perolakan haba. Kita buang ayam dalam ni. Ni dalam nasi. Okay. Tutup bekas dah tunggu selama 10 minit. Serius lah. Right, kita tunggu 10 minit. Di tengah ngelegak ni. Dalam ni memang rasa. Dia tengah rancak ni. Dia tengah rancak. Mana-mana rancak. Berdosa. Mana-mana rancak. Berdosa. Ya. Okay. 10 minit. Time's up. Kita tengok macam mana jadi. Kita buat pula lah. Bukan ni. Buang dia punya tu lah. Alright. Ini nasi dia. Ya. Buka kari dia pula. Dapat. Kan, dia cakap convenient kan. Teman kita mengopi malam ni. Wei, dapat aiskrim, dapat oi macam-macam ni. Apa tu? Itu kan sebenarnya tak pandai live TikTok. Tuan tahu macam ni kita tahu lah, tapi yang jajan-jajan ni kita tak tahu sangat. Belakang abang ada benda putih dah hilang. Mana tu? Tamizi. Ya, macam-macam. Benda putih apa kat belakang. Lampu kan. Thank you follow. Black Cat, kak dengan abang memang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, lamanya baru live. Tu lah, lama tak live. Siapa tu? Irene Sabrina. Thank you join sekali lagi Irene Sabrina. Thank you support. Every Alhaf. Syih. Mana? Tak hakak, tak hajak. Aku ajak ni. Minum kopi dulu. Kita suka camping weekdays. Sebab weekdays tak ramai orang. Boleh lah nak lala TikTok ni kalau... Kalau ramai orang tu malu ke nak berlala TikTok ni. Pendekar Masdo, Lainchun pula kat hutan tu kan bang. Tu lah malam tadi, ni Alhamdulillah. You sempat Imran sempat meeting online. Online meeting tadi. Line clear kat sini. Line telco apa okey kat sana. Yang ni kami pakai BG eh. BG. Lepas tu Sat. Selcom pun 4G. Salam bang, jual tak barang-barang camping? Kita akan buka kedai untuk barang-barang camping. Tapi kecil-kecil dululah. Kemah jenis macam mana? Tua sikit. Ini dari pandangan tepi. Ini dari belakang dia. Ini dalam dia. Taklah lampu. Lampu tu. So, ini dalam dia. Tu barang-barang kami lah, bersepah lah tapi. Ada yang berbungkus dengan plastik ke apa sebab satu hari hujan kan. Thank you very much support kita orang. Terima kasih banyak-banyak layan kita orang merapu kat sini. InsyaAllah, next time kalau kata kita orang camping dekat tempat lain, kalau ada line yang cantik macam ni, kami live. Buat live sekali lah. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Bye. So, dah malam ni. Sajalah kita nak jalan-jalan sikit. Kalau ada belah sini. Kemah kita orang kat sini. Kita... Pusing pun tak pusing jauh dah kot sebab ada orang lain dekat-dekat sini. So, belah sana tasik empangan.
turun sikit, tanah macam lecah. Orang daripada tempat pagi tadi sampai sekarang tak tidur-tidur lagi. Memang pancit gila lah. Tadi pun siap sempat live TikTok again. So dah mengantuk sangat dah. Mengantuk gila ni abang. Alright, jumpa nanti mana. Sekejap lagi, sekejap lagi ni, tak lama mana kita sambung pagi esok. Kalau tak terbabah lah kan, kita sambung esok pagi tengok macam mana pula view kat sini. Alright, tidak dulu. Ada yang menguap sama tak? Subscribe lah. Okay, sambung esok pagi. Assalamualaikum. Tengok Mamat ni, dia duduk layan TikTok pula sebelum tidur. Tadi dia yang cakap nak tidur sangat tadi. Yalah, nak tidur lah ni. Untuk je lah. Cun, cun, cun tidur. Ha. Alhamdulillah. Good morning. Look. Sampai tunggu sungguh no. Jom kita tengok view pagi dekat di Matasso. Penuh kabus weh. Good morning Tim Matasso. Cantik kan? Tapi tak ada matahari. Rasanya mendung sekarang ni. Sebab musim hujan kan? Pagi ni tu makan Ibrahim je. Ibrahim je. Yalah. Sebab makcik kantin malah masak. Kita makan benda yang instant je. Oh dia letak macam tu lah. Tu apa tu? Ketah dia. Nyebuk. Patah kabui. Patah kabui. Letakkan ni je. Berani kambing weh pagi. Alright. So, sekarang kita nak buat walk through sikit. Kita nak tengok apa yang ada dekat sanctuary ikan air tawar ni. Dekat Tim Matasso, Perlis. Masuk je kat sini, first kali. Okay, kita boleh tengok ada surau. Kita tengok. Ini tempat nak scan My Sejahtera. Ada gerai-gerai. Oh, by the way. Situ ada kedai makan tapi hari ni tak buka. Tuh, tuh. Jom kita tengok apa lagi yang ada dekat sini selain daripada objektif kita. Okay, kat sini ada kolam ikan. Okay, nak bagi makan ikan ke apa ke, boleh kat sini. Lepas tu ada boat. So nak naik boat ni berapa? Tu dia, ada harga. Okay. Ada sewa boat 30 minit. Memang puas hati dia bawa pusing tasik ni. Korang-korang. Alright, sebelah ni ada kayak. Tapi sekarang rasanya dia orang tak buka. Boleh kayak juga kat sini. Now kita nak pergi dekat tempat objektif yang saya sebut tadi tu. Lagu old school babe. Right, so dekat sini
kawasan riada, kawasan relax-relax. And belah sana. Ha. Kita lalu sini sikit lah. Okay, ada pondok-pondok untuk family nak datang piknik-piknik, riada, lepak-lepak. Dekat sini, consider campsite. So, boleh pacak kemah. Atas ni boleh. Dia ada macam 3 tingkat lah atas. Lepas tu yang tengah tu. Lepas tu yang bawah sana tu. Saya difahamkan air kat sini kalau pasang pun dia tak pernah lagi lah melimpah. Dekat sini, waktu malam, lampu dia pasang. Atas sana ada toilet, 2 toilet, 1 shower. Ada buai. Okey, kita tunjuk cara-cara nak naik buai tu. Hey. Ha, ni nampak? Ada orang dah pernah buat campfire kat sini. Pagi punya view cukup best. Dia punya kabus lawa babe. Belah sana resort. Ni privacy. Relax ya. Ni ada buai lagi. Siapa kaki mancing sini terbaik. Boleh fishing. Ikan apa yang ada, saya tak tahulah. Tapi siapa kaki mancing, memang boleh mancing kat sini. Rasanya kalau nak pergi mancing kat tengah-tengah pun boleh kot. Maybe sewa boat tu ke. Tu tak pastilah, kena check. Dah disediakan. Kalau kata nak barbecue, tapi sekarang ni sebabkan hujan tadi, so air bertakung kat dalam ni. Tapi boleh barbecue lah. Mungkin korang pernah tengok dalam video TikTok orang lain ataupun video YouTube orang lain. Tu famous tu unicorn. Unicorn tu famous gila. Okay, sebelah sana sebenarnya kalau korang tengok actually bukit tau. Tapi sekarang sana tengah hujan lebat. Cantik. Ni belah sana tengah hujan lebat. Nampak bukit tu bersambung kan. So rasanya dah cover this area. Cuaca pun macam nak hujan balik ni. Memandangkan dia mai hujan, mai turun balik. Tadi pun ada guruh kilat. Kami terpaksa masuk dalam kereta lah. Duduk dalam kereta rekod macam ni yang nampak kan. Tingkat ayak dekat tingkat aku tu. Senangnya kami punya perjalanan daripada Puchong straight sampai ke sini hari Khamis. Lepas tu dah tidur sini satu malam. Hari Jumaat pagi tu dapat berita sedih. Okay. Mak saudara Makcik Kentin meninggal dunia. So once dah dapat berita tu, terus kami pack barang. Okay. Plan asal dia balik daripada Puchong sampai sini camping satu malam. Lepas tu terus balik Taman Bunga Padi, kampung saya lah. Tapi dah dapat berita tu, kami terus shoot pack barang apa semua, terus shoot ke Gopeng. Okay, nak menziarah mak saudaranya lah yang meninggal tu. Okay, habis tu baru kami balik balik. So inilah baru dapat buat walkthrough tadi. Cumanya dah start hujan balik. So hopefully adalah information yang maybe hampa semua nak tahu. Kalau main sini apa yang ada apa semua. Jangan lupa subscribe daripada kami The Frugal Campers. Makcik Ginti ada apa-apa nak kata? Next time if kita ada rezeki nak balik, of course lah kita akan balik selalu. Kita orang akan cari lagi tempat-tempat menarik, campsite yang menarik di Perlis. Terima kasih semua. Kita orang nak balik KL lah ni. So trip kita ke Perlis dah macam dah hampir ke hujung lah. So until next time, see you again. Assalamualaikum.